Tapi kalau amar ma'ruf nahi munkar sudah tidak ditegakkan, hati-hati, bencana bisa datang setiap saat. Nah, karena itu kewajiban kita bukan menang, bukan. Berjuang menang atau kalah itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kewajiban kita adalah tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu kewajiban kita. Menang kalah serahkan kepada Allah. Enggak, kita enggak diwajibkan menang, tidak. Kita diwajibkan tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, bukan menangnya. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Karena ada yang bicara begini. Saya mau tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tapi hitung-hitung enggak menang. Saya enggak jadi tegakkan. Itu salah, Saudara. Penegakan amar ma'ruf nahi munkar itu kewajiban. Laksanakan itu kewajiban. Soal menang kalah itu urusan Allah. Maka itu ulama-ulama salaf pernah mengatakan, yajibu ala kulli muslimin an yujahid wa in tayaqqana annahu la yufid. Wajib atas tiap-tiap muslim untuk berjihad, untuk berjuang, walaupun dia yakin jihad dan perjuangannya tidak akan berhasil. Masya Allah. Yakin gak berhasil saja wajib berjuang, apalagi kalau yakin. Nah, karena itu jangan ragu-ragu tegakkan amar ma'ruf nahi munkar.